Indonesia raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, silahkan duduk kembali. Izinkan kami atas nama keluarga Bapak Tino Sidin yang didampingi oleh para putri-putrinya untuk mengaturkan ucapan selamat datang. Puji syukur mari sama-sama kita aturkan ketunjukan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan berupa kekuatan, kesehatan, sekaligus kesempatan untuk bersama-sama menghadiri acara peresmian museum atau patung Bapak Tino Sidin sekaligus dilanjut dengan pameran dalam rangka tributo Tino Sidin 92 tahun menginspirasi Indonesia. Bagus, khas ini beliaunya. Hal ini kami berharap sebagai upaya untuk melestarikan apa yang telah dikerjakan oleh orang tua kami, keluarga Tino Sidin, di mana mendirikan rumah tetenger Taman Tino Sidin yang telah diresmikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh, DEE, pada tanggal 14 Oktober 2014. Kemudian atas bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam bentuk revitalisasi museum yang saat ini rumah tetenger Taman Tino Sidin telah menjadi museum. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Saya kira tidak perlu menjelaskan lagi siapa Pak Tino Sidin. Semua yang dalam paling tidak generasi saya ke atas mengenal beliau dengan sangat baik. Dan memang kata kuncinya itu bagus. Ya. Dan yang paling penting saya kira Pak Tino Sidin melalui karyanya dan juga melalui kehadirannya di televisi waktu itu menyemangati anak-anak untuk berani menggambar. Tidak untuk menjadi seniman, tetapi berani mengekspresikan dirinya secara visual. Dan saya kira itu pendidikan karakter yang sangat berharga. Dan beliau menekuni itu semasa hidupnya secara terus-menerus dengan gigih. Dan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui revitalisasi adalah sumbangan kecil untuk tetap merawat sumbangan beliau yang sangat-sangat berharga. Saya mulai tulisan saya dengan mengatakan saya menduga kata gemar menggambar itu sengaja. Selain rimanya bagus, gemar menggambar. Tapi memang betul, membuat anak gemar menggambar, suka menggambar, bukan pintar, apalagi ahli. Saya seorang pelukis yang kebetulan juga sesekali mengajar, bahkan beberapa kali bekerjasama dengan Kemendikbud. Saya setidak-tidaknya mencoba mengamalkan apa yang saya lihat ketika anak-anak. Karena sungguh sedih saya ketika saya berkesempatan keliling Indonesia untuk mengadakan workshop itu, anak-anak Indonesia sekarang
hari ini masih menggambar dua gunung dan satu matahari. Sumpah itu terjadi. Beberapa anak yang sudah ikut kursus menggambar tidak menggambar matahari lagi memang. Tapi lihatlah ketika mereka dilombakan, sama persis, ekspresinya sama, pewarnaannya sama. Bagaimana mungkin ekspresi seorang bocah yang berbeda punya hal yang sama? Saya pikir tugas Pak Menteri yang katanya kerja-kerja itu tadi untuk membuat sebuah program yang menurut saya harus menjadi program unggulan Indonesia tentang kesenian. Persis kata Pak Hilmar tadi bahwa anak kecil itu menjadi apa, melukis itu bukan ingin jadi pelukis kecil, bukan. Mereka bermain. Tentu saja yang paling berbahagia pada saat ini adalah keluarga besar Bapak Tino Sidin. Suatu hal yang tidak dimiliki oleh sembarang keluarga, yaitu mewarisi budaya keluarga, nilai-nilai keluarga yang diwariskan oleh Pak Tino Sidin ke keluarga ini. Mudah-mudahan museum yang sudah dibangun ini akan memberi inspirasi menjadi tempat untuk bermain siapa saja, untuk bergemar apa saja, untuk berkreasi dan mengembangkan dirinya dengan baik, terutama untuk anak-anak kita. Saya kira sambutan Pak Dirjen sudah sangat lengkap mewakili Kemendikbud. Itu. Yang belum, saya mau nyanyi. Prabu jadi grogi ini. Retak patah jiwa tak berhenti.